Ya, oke okay, baik kawan. Assalamualaikum Salam peternakan, Nah, ini kita ada di kandang. Kita lagi jalan-jalan sepil-sepil rumput dulu ya. Kemarin kita ada tanam rumput uh, gajah merah. Ini sekedar hanya untuk edukasi aja. Siapa tahu kan kawan yang beternak ya mau cari referensi, mau tanam rumput apa gimana terserah. Jadi kita di sini ada tanam rumput odot ada gajahan dan di belakang ada pacong dan di sini ada gajah warna merah ini sangat unik dan ini kita kemarin cuma dapat sekitar tiga uh, batang kan kawan nah jadi dari tiga batang itu kita kembangkan sebagaimana kita merawatnya biar supaya jadi berkembang nanti kayak dulu ini kan dulu sedikit aja ini paling sekitar lima batang jadi sebanyak ini kita kembangkan nah di sini batangnya itu sudah terlihat ya kan kawan kita sudah ada batang tua dua ros di sini Nah ini sekitar ada berapa tumpuk ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ada 12 tumpukan kawan Maksudnya itu 12 dapur ya Nah ini gajah merah ini Katanya uh, untuk gizi itu lumayan ya Lumayan bagus Jadi kita ambil gajah merah ini Kita tanam, kita kembangkan dari yang segini nih, Nanti bisa bakalan jadi banyak, ini kan kita tanam paling kalau kita potong sekitar dapatnya tiga ros. Kalau tiga ros itu sekitar satu jengkal lebih lah, itu kita tanam dan sekarang jadi banyak seperti ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 9 batang ya, ada 9 batangan untuk satu dapurnya. Itu nanti bisa kita pindah, kita tanam lagi, pindah tanam sampai berkembang banyak dia kan, kawan. Baru nanti kita panen. Nah ini masih pengembangan Jadi kita nggak akan panen mudah Kita akan panen tua dulu Biar supaya dapat dulu Gajah merah Ini kalau di wilayah kan kawan Apa ini namanya Kita bilangnya nih gajah merah Karena memang untuk jenisnya Masih rumput gajahan ya Tapi ini warnanya unik Merah dia Nah batangnya pun warna merah semua dia Walaupun daunnya uh, hijau ya, tapi untuk garis tengahnya ini berbeda dia merah. Kalau untuk tekstur pinggirnya sama ya, ada gergerajinya, gergetnya gitu. Dan ini bisa mengoyak tangan juga tajam. Untuk tingginya sama, tapi kalau untuk uh, kelembutannya sih sama, tapi nggak tahu ya kenapa kok di sini banyak semut api sepertinya. Bukankah semut api ini menyenangi sesuatu yang manis? Jangan-jangan ini manis seperti tebu ini. Mungkin nanti kita bakal cicipi juga, karena kita penasaran ya, kan kawan? Nah, jadi untuk gajah yang warna hijau itu biasanya dia cenderung lebih tinggi dan batangnya itu lebih keras ya. Ini kita nggak tahu, karena memang dia belum ada yang tua-tua sekali. Jadi masih baru-baru mau launching aja, tapi kayaknya sama sih. Baru-baru mau launching sebagai gajahan. Yang tua Jadi belum pernah panen Paling nanti yang ini nanti Yang bakalan duluan bisa dipanen bibit Untuk ditanam kembali nah, Kalau lembu-lembu ini Nampak rumput apa aja mau ini kan kawan Ini kita buang rumput ya Tuh Kan huh. kawan yang berminat Lembu kabari ya, ini kita jual. Mungkin kalau lembu lapangan, ini nggak akan mau dia makan ini. Ini bekas taik-taiknya ini, bekas kotorannya. Jadi bau, lempar ke sana. Nah, jadi di sela-sela rumput ini kita tanam sawit. Karena memang untuk sawit dan rumput ini masih bisa menyatu dia rupanya kan kawan. Kita ada tanam rumput seperti ini di belakang sana. Masih bisa menyatu. Memang dia tidak terlalu apa ya, tidak terlalu subur jadinya rumput ininya, tapi dia bisa gitu. Kalau masalah subur nggak suburnya itu nanti bisa kita permak dari kotoran domba, kambing, lembu kita buang di areal tanaman. Biar supaya lebih subur ya. Oke mungkin segitu aja lah kan kawan vlog hari ini ya Kalau ada yang mau tanya-tanya Ini sekedar Nyapa kawan-kawan Peternak aja ya Biar sebaikan kawan tuh termotivasi Kalaupun gak termotivasi Seenggaknya kita biar bisa saling Untuk mengenal Oke saya di nika Vlog, salam petarakan dari Kisar Nasar Sumatera Utara. Assalamualaikum jangan lupa di like dan subscribe.